Okey kan, jumpa lagi kita. Aku dah lama tak buat video cakap-cakap ni. Okey, hari ni apa aku nak tunjuk kat korang yang kan biasa macam kereta Saga aku, Saga FL aku kan pakai kunci manual macam tu kan, pakai remote untuk alarm. Tapi remote dalam button dia tu rosak, patah. Kalau dia dekat, aku tengok harga dekat Lazada pun harga dia dalam RM180. Motherboard tu saja. So daripada aku bayar RM180, baik aku upgrade kan. Upgrade masuk push start button. Push start button ni harga dia RM160 lebih. Universal. Ada apa? Ada sensor. Ada sensor, ya, ada sensor. Macam kita gerak daripada kereta 1 meter dia auto lock. Dia lock, dia lock. Kita sampai ke kereta 2 meter dia auto lock. So, aku order dari China. Aku ambil promo dia bulan 3 bulan 3 dia ada promotion. So daripada RM160 dapat RM104 sahaja. So, hari ni hari Rabu 9 bulan 3. Nak tunjuk sikit barang dia. Nah, ni barang dia. Ini dia, nampak. Depan ni Saga aku. Start kereta guna remote sahajalah kan. Apa tu dia apa? Saga FX. Jom kita tengok apa ada kat dalam. Let's go. Tenten. Oh, nampak. Remote, kabel. Kabel ini ni start button tu lah. Tu dekat Saga nanti. Set. Oh, okey, cun. So lagi ini apa? Ini dia punya ni kot. Apa ni? Max. Oh, alam. Dia punya alam. Kod lah. Tak tahu. Buat tak tahu je. Ini remote. Dia bagi dua biji remote sekali dengan box. Oh, ni alam dia ni. Oh, mana buat dia? Berat juga kan. Ni kabel biasalah, kabel dia. Mana kabel? Ni sensor dia. Ini sensor aku cakap tadi tu. Ni sensor untuk kita ni left antenna, ya, yeah, sensor dia lah. Kita apa ni? Nak lock and unlock kereta kan. Tak payah nak guna remote dah. Kita keluar dari kereta, jalan 1 meter dia dah ada lock. Lepas tu kita daripada 2 meter nak masuk kereta, dia dah detect kita datang, dia unlock pintu. Ni sensor dia. Ustaz pastor be system. Biji lah kiri kanan. Left antenna. Sama lah. Left right antenna kan. Ni kabel-kabel dia lah kan. Nak pasang nanti. Ya, yeah, soket. Okey. So ini je lah brand apa ni, ya? Tak jelas. Ni lah, ni brand dia. Aku buka je Lazada, aku tengok. Survey. Nama brand ni. Pakai baju. Dia made in China. Daripada China. Yang Seiko ni pun sibuk nak review juga ke? Itulah barang-barangnya. Ni tak buka barang. Ni buka barang. Turun. Apa? Turun. Dia nak kena ni. Ha? Ha, turun. Ha, okay. So ini adalah barangnya. Nanti dah siap pasang aku akan belanja. What did you see pass? Aku akan belanja video baru. Ini untuk video review dia lah. Aku punya plan nak pasang hujung bulan ni. Tengok macam mana. Ni remote. Dia bagi 2 biji remote. Terbaik bos. Okay, again, jumpa lagi next video. Let's go.